Sayang, you tahu tak berapa banyak pengorbanan yang I dah buat? I tinggalkan kehidupan lama I untuk you. I berubah diri I ni semua untuk you. Jangan berubah. I cuma nak you menjalani kehidupan lebih baik. Itu je. Ya Allah, aku belum mahu mati lagi. Aku belum bersedia menghadapmu dengan membawa dosa-dosaku sebesar dunia ini. Ya Tuhanku, tolonglah berikan aku peluang sekali lagi. Cukup hanya sekali. Sabar boleh tak? Sekarang ni kita tak tahu apa-apa lagi. Kalau kita tak benarkan dia keluar dari rumah hari tu, benda macam ni takkan jadi tau. Apa yang kau mengarut ni? Ha? Kau manalah boleh nak jaga dia, nak tengok dia sepenuh masa. Semua ni dah takdir. Kau sendiri pun tak boleh nak ubah dia. Sabarlah. Doktor, macam mana dengan Kirana? Cik Kirana berada dalam keadaan kritikal. Apapun, kami sedang berusaha sedaya upaya untuk selamatkan dia. Doktor tahu siapa yang meninggal tu? Kami belum pasti, tapi apa yang diberitahu seorang yang bergelar Datuk. Saya harap awak berdua bersabar. Sayangkan dia. Kita kena terima kadar dan kadarnya. Tak mungkin, Mak Lam. Tak mungkin.
Biar saya je macam muka di sini. Syakir, tak perlu Syakir. Tak perlu semua itu. Kita uruskan saja jenazahnya. Itu bukan dia ke, Mak Lam? Perempuan itu yang mati. Bukan abang ke, Mak Lam? Mak Lam! Maafkanlah salahku. Sungguh aku menyesali telah buatmu terluka. Angga. Waalaikumsalam, Angga. Balik sekarang, Angga. Kenapa pula tiba-tiba je ni, Pak Lang? Angga tak sedia lagi lah nak balik. Angga, Angga balik sekarang. Alung dah meninggal dunia, Angga. Kumohon padamu, maafkanlah aku. What's the matter, Syarul? Hey man, just go ahead and have a drink. What's going on? Come on, what are you doing? I'm so sorry. I need to go back now. What are you talking about? Come on, we have something going on over here. Give a drink. My brother, he just passed away. Oof. Oh man. That's bad news. Yeah, it's not good. You'll be coming back, right? I don't know. Angah tak faham macam mana aksiden itu boleh jadi. Sekarang ni kubur abang Long tu merah lagi macam-macam cerita Angah dah dengar. Semua cerita tu betul, betul tak, Pak Long? Abang Long tu ada simpan perempuan. Dan kalau kau nak tahu, Syarul, perempuan yang bersama dengan arwah Abang Long itulah perempuan simpanan. Kau jangan nak kurang ajar, eh? Ha? Kau nak tabur fitnah pula, kenapa ni? Angah, aku tak tipu. Sebab aku kenal perempuan tu, Angah. Kirana. Seorang model yang dah racun fikiran Abang Long. Dan kalau kau tak percaya, sila tanya Pak Lang. Pergi. Pak Lang. Pak Lang. Betul ke semua ni? Cakap dengan saya, betul ke? Sudahlah tu. Jangan dibesarkan lagi hal ni. Kalau orang luar dapat tahu, kita juga yang malu. Biarlah arwah tu dikenang sebagai seorang yang dihormati dan segani. Abang Long bukan macam tu. Abang Long takkan buat semua tu. Sabar sayang, banyak-banyak ucap.
Pak Long faham, nak. Pak Long faham. Banyak bersabar. Kamu dua harus faham. Kecederaan yang dialami cukup teruk. Walaupun perbedahan untuk menyelamatkan organ dalam dia berjalan dengan lancar, tetapi ada komplikasi yang tidak dapat dijangkakan. Saluran darah ke otak dia tersumbat. Dan kami rasa itulah sebabnya dia masih lagi koma. Sampai bila keadaan dia macam tu, Doktor? Itu kami tak pasti. Otak dia sekarang ini tidak berfungsi. Dan saya rasa dia tidak akan bangkit dalam masa yang terdekat. Kemungkinan besar dia tidak dapat bertahan. Jadi walaupun pembedahan itu berjaya, keputusannya tetap sama. Kirana tak dapat diselamatkan lagi. Kita serahkanlah pada Yang Maha Esa. Saya sebagai seorang doktor, saya dah lakukan yang terbaik. Sama-samalah kita doakan untuk dia. Sebentar, ya. Kirana tu dah macam mayat hidup. Bernyaun. Tapi jasad dia kaku. Inilah kot hukuman dia kalau hidup tu bertuankan nafsu, bercinta dengan wang ringgit. Kau tak kenal siapa, Kirana. Zana, tolonglah. Kita ni dibesarkan sama-sama bertiga tau. Dari kecil lagi kita di rumah anak yatim. Kenapa kau tak ada rasa simpati pun dekat dia? Dan macam-macam dugaan yang dia lalui. Walaupun 10 tahun dia tak sedar, aku tetap tunggu dia. Dia sahabat kita, kau tahu tak? Tolong ingat sikit, Zana. Sebelum kematiannya, arwah pernah memberitahu sekiranya ada apa-apa berlaku terhadapnya, syarikat ini akan dijalankan oleh Syarul. Lagipun keputusan telah dipersetujui oleh lembaga syarikat. Apa, Pak Long? Abang Long nak serahkan tempat dengan Syarul? Pak Lang tahu tak siapa yang ada belakang dia selama ini? Siapa yang bantu syarikat ini, Pak Lang? Saya! Dah lebih 5 tahun saya abdikan diri saya di sini. Sedangkan ini, apa dia buat? Buang masa di luar negara. Kau jangan biadab, eh? Aku bukan buang masa. Dan untuk pengetahuan kau, aku tak inilah nak berebut dengan kau. Sudah. Saya memang tak berminat nak gantikan tempat arwah Abang Long. Saya dah pernah bagi tahu dia dululah. Aku memang dah agaklah. Kau ni, daripada dulu sampai sekarang memang tak pernah berubah. Masalah keluarga memang tak pernah nak beritahu. Sudah, tak payah kamu nak menyalahkan antara satu sama yang lain. Keputusan telah dibuat. Syarul, takkan kamu nak mengecewakan abang kamu? Syakir, kamu bukan tak layak, tetapi kamu belum bersedia. Lagipun Syarul adalah anak yang kedua, lebih berhak. Alah, kalau itulah keputusan dia, biar saya je pergi. Memang selama ni pun dialah anak yang paling disayangi. Yalah, kau ambil lah benda ni. Aku pun tak hadap lah jauh tadi. Murad, kau dengar semua. Besok aku nak kau transfer lagi RM2 juta dalam akaun kita. Lepas tu aku nak kau berhenti kerja. Kadang tunduk menunduk kat KL lagi. Kenapa, bos? Orang dah tahu kau apa kita buat sekarang? Aku suruh kau buat kerja. Kau jangan nak tanya dia. Orang belum tahu lagi.
Tapi lambatlah orang-orang akan tahu kalau kau buat silap. Syarul akan ambil alih tempat arwah abang aku. Kau kena tahu, dia tu bukan seorang yang kau boleh senang-senang tipu. Kau faham tak? Kau jangan risau. Aku pun akan letak jawatan. Kau faham? Faham, Bo? Jalan. Nurse? Yes, selamat pagi. Nak melawat siapa? Saya nak melawat pasien bernama Kirana. Mana ya bilik dia? Cik Kirana, bilik 902. Cik terus belok kanan. Kanan ya? Terima kasih. Sama. Dah 2 tahun kau dekat sini. Baru sekarang aku datang tengok. Mesti kau bencikan aku, kan? Tapi kalau aku jadi kau, mesti kau akan buat benda yang sama. Sebab kita memang tak pernah sehaluan. Tengoklah diri kau ni sekarang. Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Dulu kau ni asyik sangat mengejar dunia. Tapi sekarang, dunia yang tengok kau terbaring kaku dekat sini. Tapi aku masih tak faham. Dari dulu sampai sekarang, kau ni tak habis-habis nak menyusahkan satu-satunya kawan baik kau tu. Selamat pagi. Datang lawat Cik Kirana lagi ke? Lah, mestilah. Tadi ada seorang perempuan yang datang lawat Cik Kirana. Mungkin masih di bilik. Perempuan? Mungkin kawannya. Saya pergi dulu. Kirana, ada tetamu lawat kau tadi ke? Tak nak kenakan dekat aku? Aku tahu sekarang ni kau dengar suara aku, kan? Hari ni genap 2 tahun kau tidur, terlantar, tak sedarkan diri. Kalau kau tahu, selama 2 tahun ni macam-macam yang terjadi. Kalau kau nak tahu, kau kenalah bangun cepat. Kita boleh jalan-jalan, kan? Sedalam sakitku, kecederaan yang dialami sangat parah. Tetapi pembedahan untuk menyelamatkan organ dalamnya berjaya. Tapi kenapa dia belum sedar lagi, doktor? Setiap pembedahan ada komplikasinya. Kami tidak mampu menghalang darah beku yang menyumbat saluran ke otaknya
Dia kekurangan oksigen. Sebab tu dia koma. Sampai bila? Tak ada ke cara lain untuk sedarkan dia, doktor? Cik Rose, pasien ini mengalami mati otak. Kemungkinan besar dia tidak akan sedar. Kalau dia sedar pun, kita tidak tahu lagi apa komplikasi yang akan timbul. Kemungkinan dia akan lumpuh. Tapi apa-apa pun, dia tidak mungkin jadi manusia normal lagi. Kirana, mungkin esok lusa aku tak dapat nak jumpa kau tau. Sebab aku ada kursus dekat Kuantan. InsyaAllah, selesai ya tugas aku dekat Kuantan, aku datang melawan kau, okey? Aku nak kau sembuh, sihat macam dulu. Aku rindu sangat dekat kau. Syahrul memang hebat. Berbakat besar. Sama seperti arwah abang dia. Terima kasihlah kerana percayakan dia seperti arwah abang. Ya, memang betul. Dan kita sebenarnya perlukan orang muda untuk meneraju syarikat. Mereka mempunyai idea-idea yang baik, yang maju. Dan kita amat banggalah. Betul. Terima kasih, Dato'. Tahniah kerana dapatkan kontrak itu. Alhamdulillah. Saya buat apa yang termampu, Pak Lang. Iya, kamu buat apa yang termampu. Tapi kamu berusaha keras untuk dapatkan dia. Kalau ibu dan ayah kamu masih hidup, dia mesti rasa bangga. Saya buat semua ini pun untuk diorang juga. Iya. Kamu berkorban untuk dapatkan dia. Tapi percayalah, apa yang kamu buat ni mempunyai impak yang besar pada syarikat. So malam ni jangan lupa eh. Ha? Make sure buat Syakir sekali. Yalah. Suka kau kan? Lepas ni, pengarah-pengarah syarikat lain dah takkan pandang rendah lagi lah dengan kau. Dengan kontrak 20 juta ni. Suka, kan? Suka juga. Tapi kau kena faham, lepas ni kerja aku makin melambat. Alah, itu kemudian, Syah. Eh, jom. Malam ni kita selurit. Malam ni? Kau gila ke apa? Malam ni aku ada tahlil lah. Ni, kau datang ke tak ni? Ha, tanya-tanya ni buat-buat lupa lah tu. Yalah, Syafiq. Aku... Ya, aku faham. Hantu macam kau memang liat sikit. Aku hantu. Eh, kau? Aku angel. 20 juta kau ada. Diam-diam je lah. Datin. Datin. Puan panggil suruh turun ke bawah. Datin. Bilik tamu tak ada. Bilik dia sendiri pun tak ada. Datin. Datin. Manalah segila dia pergi. Siapa suruh kau masuk bilik aku? Datin. Tadi puan suruh Datin turun bawah. Saya tengok Datin tak ada. Berani kau masuk bilik aku, eh? Kau
berani masuk bilik aku lagi, siap kau. Kejap lagi aku turun. Baik, Atin. Macam pelesit. Kejap ada, kejap tak ada. Abang akan pulang, kan? Abang tahu tak? Semua orang sekarang ni tengah menanti kepulangan abang. Dan malam ni, Ika akan pakaikan khas baju ni untuk abang. Silalah, duduk ya. Ika, kenapa Ika pakai baju ni? Alang, ini kan baju kesukaan abang. Tapi, ini kan baju ikan Ika. Takkan. Ika? Ika tak sihat malam? Nanti Ika sihat ke turun eh? Ika tak sihat ke? Ika dah makan ubat? Ika pening sikit je. Nanti Ika sihat ke turun? Ya malam? Ika buka kejap. Bukalah kejap. Ih, bismillah!
Lagi aku nak mati dah. Budak ni memang melampau lah. Angkatlah apa benda ni. Angah. Malang. Dapat call usuh? Tak dapat, Pak Lang. Daripada tadi dia off handphone dia. Dah lah, Angah. Tak payahlah nak call lagi. Majlis pun dah habis dah. Ah, yalah. Sekarang baru nak tunjuk petang hidung kau. Apa benda ni, Ngah? Ha? Kau ni serabut kau tahu tak? Ha? Aku baru dapat tahu kot. Bukan aku sengaja. Baru tahu kau cakap? Aku SMS kau tak dapat ke? Ha? Macam mana kau boleh cakap kau baru tahu pula? Tadi aku call kau berpuluh-puluh kali tak jawab. Off handphone apa benda ni? Ha? Kau ni betul-betul buat semua orang kecewa. Tahu tak? Ngah, jangan buat sakit kepala aku boleh tak? Ha? Aku datang ni dah cukup bagus kau tahu tak? Yang kau nak bising-bising. Apa pasal? Oi. Kalau bukan mengenangkan majlis tahlil untuk arwah mak, ayah dengan abang Long, kau ingat aku heran sangat ke nak sibuk pasal hal kau, ha? Kau tengoklah diri kau tu, cermin sikit muka kau. Serabai tak terurus. Kau mabuk kau? Eh, kau pasal, ha? Kau jangan nak belagak alim dengan aku tau. Kau tahu pasal tak? Sebab kau dengan aku ni sama dia. Tak. Ya. Ni apa duk bertekak-tekak ni? Tak malu ke? Alam. Tak maaf sebab usul lambat sikit. Ada hal sikit tadi. Dahlah. Orang semua dah balik dah. Bertekak depan rumah tak malu. Dah masuk, masuk, masuk. Kau memang melampau ke? Bagus sangat. Alhamdulillah. Buat dah ni. Kenapa tak tidur sini aja? Ini pun rumah kamu juga. Kamu berdua dibesarkan di sini. Dah lupa dah? Minta maaflah Pak Lang. Mak Lang. Angah memang nak kena balik juga sebab besok pagi dah ada meeting. Barang semua kat rumah. Usung sama Pak Lang. Sebab besok nak pergi outstation, baju pun belum siap lagi. Kita tak payahlah nak paksa-paksa dia orang, Mak Lang, eh. Biarlah dia nak balik. Iyalah. Malang. Baik-baik, eh? Boleh tak duduk seseorang ni? Alah, macam tak biasa pula.
Kau tu nanti drive elok sikit. Sekarang kan musim hujan. Jalan licin. Yelah, insyaAllah. Kau tu pula jangan lupa. Pintu pagar tu kunci. Jangan biarkan terdedah. Bahaya tau. Dah. Baik kau pergi sekarang. Nanti kau juga yang lambat. Izana. Apa lagi? Boleh tak kalau kau tengokkan Kirana dekat hospital? Please, kali ni je. Rose, boleh tak kalau kali ni kau jangan nak fikir pasal dia? Kau fikir pasal diri kau tu. Tapi... Ya. Nanti kalau aku ada masa, aku pergi tengok dia. Dah. Ya, dah. Nana, yeah? Tolong tengokkan patient katil dua. Sebab nampak macam ada masalah lagi dengan mesin ventilator tu. Apa lagi masalah dengan sleeping beauty tu eh? Biasalah Nana, mesin tu memang dah banyak kali tak function. Wire tercabut ke? Tengokkan eh. Okay. Kali ini kau nak pinjam berapa? Sudah 4 kali kau masuk keluar dari ofis aku. Syah? Kau cakap dengan saya berapa banyak lelaki you layan? Boleh tak kalau kau gosok balik semua baju Datuk? Aku tengok banyak yang berkedut. Aku ingatkan kau ni lah satu-satunya kawan baik aku, ha? Yang faham aku. Tapi sekarang ni kau ni bersama je lah.